saya mulakan novel ini dengan prolog, tajuknya Kawai Maru ya. Kawai Maru ini nama sebuah kapal ya. Telah menjadi satu kebiasaan bagi masyarakat Jepun ya. Kerana Jepun ini negara yang dikelilingi oleh laut ya. Jadi apa ni, mereka biasa menjadi nelayan kan ya. Dan mereka suka makan ikan ah, ya. Makan ikan ya. Jadi walaupun Jepun kaya dengan apa ni, sumber ikan di perairan mereka, tetapi mereka ni bangsa yang suka mengembara untuk mencari apa ni, ikan di tempat yang lain ya. Jadi saya memilih nama Tuan Kawai ni ya, yang kaya raya kerana beliau telah apa ni, mencuburi bidang ini sejak remaja ya, dan kaya raya, dan akhirnya dia membeli sebuah kapal yang diberikan nama Kawai Maru ya. Dan Kawai Maru ini telah berlayar ke lautan Pasifik ya, lautan Pasifik ke utara sampai ke selatan ya, dan dalam prolog ini ya, saya menyampaikan mereka ataupun menghantar mereka ke pulau yang mereka namakan sebagai apa ni, Republik sebagai Ogun Soto ini ya. Kerana apabila mereka turun dari kapal, mereka mendengar cerita-cerita rakyat yang berlaku di Ogun Soto. Ya. Jadi cerita-cerita rakyat inilah ya, yang kemudiannya saya gubah menjadi bab-bab seterusnya di dalam novel ini ya. Prolog bukan satu sinopsis, tapi prolog adalah satu pengantar kepada apa yang ingin saya sampaikan dalam bab-bab seterusnya dalam novel naratif Ogun Soto ini ya. Itu bagian yang pertama.